Okay. Yeah. Silahkan like, klik subscribe, dan klik lonceng. Terima kasih. Langsung di motornya. Orang pertama nih. Harusnya dikirim. Barusan dikirim. Harusnya dikirim, tapi ya biar saya bawa sendiri. Langsung ambil. Ya. Om ada sebenarnya di klub juga ya sebelumnya? Iya, saya di? Memang aktif di klub motor. Saya aslinya klub Mio sih. Oh, Mio? Iya. Kenapa milih XF? Apa ya, melihat sekilas aja udah ganteng lah. Oke. Udah ganteng. Cuma kalau untuk kualitas lainnya, saya udah memang pengguna Yamaha udah lama. Jadi oh, saya ya tahu kualitasnya lah luar dalam. Kalau enggak, motor tuh yang saya utamakan tuh ganteng dulu. Kalau ganteng, selebihnya saya pasti ngikut lah. Karena saya tahu Yamaha kayak gimana. Iya, bener. Biasalah kalau orang Bali kan gitu. Iya. Ganteng nih motornya, belakangnya lain, urusan belakangan gitu. Benar-benar. Om tingginya berapa kira lo? Saya 168. 168 sama dengan saya. Coba yuk Om naikin. Kalau gimana, ada jinjit atau gimana? Jinjit. Oh, jinjit. Ah, ya. Jinjit walet ya. Ya. Jinjit walet. Mantap sekali. Coba rating Om. Kanan. Woi, lampunya indah sekali. Biker sejati sudah punya klub. Mio langsung naik kelas. Ini apa? Ketemu lagi. Ya, Pak. Coba lampunya, Om. Oh ya, sob, Om Jo ini adalah orang yang pertama membeli Yamaha XR155 di Bali. Jadi, dan beliau juga mengatakan akan membentuk klub pertama dan jadi ketuanya. Mantap ya. Terima kasih atas waktunya, sob. Salam satu aspal.